Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Khalik Official. Di video tutorial kali ini kembali saya akan perlihatkan cara desain template dengan tampilan yang simpel dan keren menggunakan Corel Draw. Baik teman-teman, langsung saja kita membuka aplikasi Corel Draw-nya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, silahkan ditekan dulu guna mendukung pengembangan channel Khalik Official. Baik, pertama-tama kita buat sebuah bentuk rectangle untuk backgroundnya teman-teman sekalian. Teman-teman klik dulu saja rectangle seperti ini, kemudian ini kita perkecil, kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan buat sebuah bentuk kertas melipat teman-teman ya, dengan menggunakan pentul, buat seperti ini. Selanjutnya ini kita lengkungkan teman-teman, naikkan ke atas seperti ini. Jika dirasa cukup teman-teman sekalian bentuknya seperti ini, selanjutnya ini kita tebalkan garisnya. Selanjutnya teman-teman tekan Ctrl Shift pada keyboard untuk convert menjadi objek, atau teman-teman bisa masuk di objek kemudian pilih convert line to object. Kemudian ini kita beri warna putih, beri garisnya warna hitam. Selanjutnya ini kita akan extrude teman-teman ya, ini. Selanjutnya kita akan pilih model extrude yang di bawah ini, kita tarik sedikit seperti ini. Kemudian hasil struk ini teman-teman sekalian kita akan pisahkan. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih break struk grup apart, atau teman-teman bisa menekan tombol control K pada keyboard. Selanjutnya klik lagi, klik kanan lagi, kemudian pilih ungroup all sehingga dia terpisah seperti ini teman-teman sekalian. Selanjutnya ini kita weld atau gabungkan. Kemudian ini juga kita gabungkan. Thank you.
saya tekan dulu Ctrl X. Nah, ini kita hapus garis-garisnya ini, teman-teman. Kemudian kembali tekan Ctrl V. Selanjutnya ini saya buat seperti ini. Kemudian ini kita potong dulu, teman-teman, ya. Pilih yang rectangle yang awal kita buat, kemudian pilih yang gambar warna biru ini, kemudian pilih intersect. Kita hapus, pilih lagi ini, kemudian pilih yang ini, teman-teman, ya, garis ini, kemudian pilih intersect. Selanjutnya kita akan beri pewarnaan, teman-teman sekalian, menggunakan interactive fill. Saya gunakan yang elliptical seperti ini. Buat seperti ini, teman-teman. Kita gunakan warna putih seperti ini. Kemudian di sini juga, teman-teman sekalian, saya kembali gunakan elliptical. Kemudian ini kita copy efek, teman-temannya, fill-nya, pilih fill, kemudian pilih copy seperti ini juga kita copy fill, kemudian ini juga kita copy, kemudian ini juga kita copy fill. Saya tekan Ctrl N menempatkan di bawah, kemudian garisnya juga ini, teman-teman sekalian, kita beri efek ini, teman-teman, ya. Selanjutnya ini kita hilangkan semua warna garis, teman-teman sekalian. Kemudian ini kita beri warna. Kembali saya gunakan elliptical. Nanti untuk pewarnanya ini tergantung selera, teman-teman, ya. Seperti ini. Kemudian di sini saya buat lagi sebuah, saya tekan Ctrl Form, Ctrl Form. Kemudian sini saya buat sebuah shadow di bawah, seperti ini, berwarna hitam, hilangkan garis, kemudian pilih bitmap, convert to bitmap, pilih OK, kemudian kita beri efek blur, Gaussian blur. Oke. Kemudian beri efek transparan. Ini kemudian saya grup secara keseluruhan, teman-teman, tekan Ctrl G. Sini saya buat dulu sebuah bentuk lagi seperti ini, teman-teman.
kita sedikit lengkungkan, seperti ini kemudian kita smart dulu. Selanjutnya beri warna hitam, kemudian bibitnya, konvertibitnya beri oke. Kemudian kita beri efek dilution dulu. Kita beri efek transparan. Oke, ini saya ungroup kembali, kemudian kita masukkan ke dalam ini objek serunya tadi, kemudian juga perlu masukkan ke dalam. Kemudian di sini lagi teman-teman sekalian, kemudian kita kembali lengkungkan ini, kembali pilih. Warna hitam, ini bitmap, konverto bitmap, pilih oke, pilih efek, pilih blur, pilih Gaussian blur, pilih transparan, kemudian kembali kita klik kanan, pilih kopi, masukkan lagi ke dalam. Selanjutnya kembali saya grup saya keseluruhan controller tekan Ctrl Z, kita hilangkan garis teman-teman sekalian. Ini ke kanan kita masukkan ke dalam, saya agak sedikit berlebar. Selanjutnya kemudian kita buat tulisan di sini teman-teman ya, saya buat tulis sebuah garis di sini. Kita buat tulisan title, kemudian pilih jenis huruf. Kemudian pilih text to text, kita arahkan di garis ini teman-teman. Kita naikkan ini, kemudian kita pisahkan dari garisnya teman-teman sekalian. Kita tekan Ctrl K, kemudian garisnya sudah bisa kita hapus. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat sebuah logonya teman-teman. Buat dulu di sini sebuah gambar. Kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Demikian teman-teman cara desain title dengan tampilan yang simple dan keren menggunakan Corel Draw.
Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Hadap Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guna mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.